Berperan sebagai Dewi Kak Putri, tetap semangat. Waktu itu lagi semangatnya belajar, dia ditinggal sama kedua orang tuanya. Meninggal. Tapi kami tidak mudah menyerah. Kan masa depannya dia, jadi memikirkan sekolahnya dia gimana. Tapi udah ditinggal kedua orang tuanya. Padahal masih kecil gitu ya. Tapi harus tanggung jawab sama adiknya gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tidak yang sulit. Pertama mengapal itunya, dialog ya, naskah ini kan orang tuanya udah bisa ambil jalan masing-masing, jadi tinggal sendiri. Bisa itu minta duit untuk semua orang tua, tapi bisa simpatik sama dia, teman-temannya sih ya. Saya tuh suka berjualan gitu di beberapa kabupaten. Saya suka jalan-jalan. Saya melihat ternyata pendidikan di Indonesia ini tidak perlu merata. Oke, bicara dana BOS atau semua sekarang di film ini di sekolahnya gratis, tapi nggak bisa makan. Ujungnya dia cari makan. Nggak jadi sekolah dong. Bang, tapi infonya film lokal susah masuk ke bioskop ya bang? Iya, sangat susah. Gimana gitu, bang? Jadi, ini kita juga nggak dikasih banyak layar ya. Jadi kita, tapi tetap berjuang. Kita tunjukkan kalau film ini penting untuk Indonesia ya. Dengan rekor muri keduanya, 1000 penonton sebelum tayang bioskop. Kebetulan saya sebagai ibu bupati di Tapanuli Utara, saya memang dengan rekan-rekan kami saat ini memang lagi memperhatikan untuk pendidikan. Jadi dengan mencintai pendidikan, saya pikir anak-anak juga akan mengikuti apa yang diinginkan orang tuanya, terutama saya sebagai bunda di Tapanuli Utara. Putri siap. Tak, mana yang lebih baik, Presiden atau Tuhan? Halo Pak Presiden, kami mau nanti Pak Presiden nonton film Sumber Itu Berarti. Kalau Pak Presiden nangis, kami minta butuh Pak Presiden. Tapi kalau Pak Presiden tak nangis, kami kasih butuh Pak Presiden. Makan nanti ya, guys. Jangan lupa nonton ya Pak Presiden. Untuk itu, khusus masyarakat Sumatera Utara, jangan lupa saksikan penayangan perdana film ini di Access One pada tanggal 24 Mei 2018 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya, ini film harus kita apresiasi ya. Pertama, ini semua dari mulai produser, sutradara, sampai pemain semuanya dari Sumatera Utara. Dan juga kedua, perjuangan dari saudara kita Dedi untuk buat film ini juga bukan hal yang mudah. Mendengar ceritanya dan juga apa yang menjadi cerita dari film ini tentang pendidikan, kita harapkan juga bisa bermakna bagi penonton dan juga masyarakat Sumatera Utara. Semoga film ini juga bisa menggugah bagaimana pemerintah lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat kita yang kurang mampu tapi mempunyai semangat untuk bersekolah, untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Semoga juga film ini bisa menjadi film yang nasional dan bahkan internasional. Dan kita dukung bersama untuk kesuksesan film ini dan masyarakat Sumatera Utara dalam bidang pendidikan. Kalau ini jadi presiden.
untuk warga Medan, khususnya para orang tua yang mempunyai anak dan sayang sama anaknya, saksikan film Selembar Itu Berarti 24 Mei 2018 di bioskop kesayangan Anda. Dukung terus film Indonesia. Horas Medan.